Pemandu lori bukan pekerjaan yang popular, tetapi memerlukan kecekapan mengendalikan kenderaan berat ini. Keletihan ketika memandu dan waktu kerja yang tidak menentu antara cabaran yang perlu dihadapi. Pemandu lori berasal dari Kota Belud Sabah, Amir Zaman, menganggap pekerjaannya ini menawarkan satu pengembaraan yang berbeza-beza setiap hari. Cabaran yang dilalui menjadikan dia seorang yang lebih bertanggungjawab sebagai pemandu kenderaan berat. Semasa saya bekerja di operator kilang, kat situ banyak lori keluar masuk untuk menghantar barang dan sering bertukar pengalaman, bertukar pendapat, bertukar idea, dan dekat situlah saya minat untuk menceburi bidang logistik untuk penghantaran barang sehingga hari ini. Alhamdulillah, waktu sementara ini dah menghampiri 14 tahun untuk menceburi bidang logistik penghantaran barang. Semasa menghantar kontena dekat customer yang berbagai ragam yang kita jumpa, tempat-tempat customer yang sempit dan sebagainya. Yang manis dia pula, bila ada masalah, contoh dari segi breakdown, ramai kawan yang mengulurkan bantuan, jadi tak pernah sunyi. Walaupun orang kata kita breakdown atas jalan raya, terlalu ramai yang mengulurkan bantuan. Dan untuk mengiratkan lagi semangat setiap kawan tu, silaturahim sesama, kawan terakas-terakas yang lain, baik yang kita kenal ataupun yang tak kenal. Sebelum memulakan perjalanan, Amir akan memastikan jenteranya berada dalam keadaan baik. Pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya seminggu sekali perlu dilakukan bagi mengelakkan sebarang kecelakaan di atas jalan raya. Bukan sekadar memandu dan menghantar, barang yang dibawa harus dalam keadaan yang baik dan sampai ke pelanggan tepat pada masanya. Kemahiran dan pengalaman adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang pemandu lori. Selepas sahaja lori berada di pelabuhan, kontena akan diletakkan di atas lori. Dan seperti sekarang ini, kontena ini adalah seberat 3 tan kalau kosong. Dan biasanya, pemandu tidak akan tahu apakah isi yang ada di dalam kontena ini. Ini untuk mengelakkan daripada kes-kes seperti kecurian ataupun kerosakan barang. Selepas dihantar ke pelanggan, barulah pelanggan sendiri yang akan memotong sil kontena itu dan akan memunggah barang-barang di luar kontena. Jadi semuanya dibuat oleh pelanggan, bukannya pemandu, untuk mengelakkan daripada isu-isu menyalahkan pemandu daripada kes-kes yang mungkin bukan mereka yang lakukan. Setiap minggu, pemuda berusia 37 tahun ini akan menempuh perjalanan lebih dari 600 km ke seluruh semenanjung Malaysia. Bagi Amir, kunci untuk kekal selamat semasa memandu adalah dengan mengikuti peraturan jalan raya seperti mematuhi had laju, sentiasa berada di laluan kiri jika tidak memotong, dan paling penting, mempunyai rehat yang cukup. Baik, inilah dia kawasan di dalam lori ataupun dipanggil kokpit lori. Jadi anda semua mungkin tertanya-tanya, bagaimana pemandu lori ini berehat? Adakah dia berehat dekat atas kerusi ni, tidur macam ni? Bukan. Dekat dalam lori ada kawasan yang disediakan, seperti di kawasan belakang saya ni. Okey, kalau dapat lihat, kat sini ada katil. Ini dia. Okey, macam saya, ketinggian saya 170. Dan apabila saya baring, kat kawasan kaki saya ni belum cecah lagi ya, dekat kawasan tepi lori masih ada ruang lagi. Jadi memang sangat besar, sangat selesa. Sedaplah pula. Sangat best. Nasihat-nasihat untuk kawan sana dan untuk diri ini, berhati-hati ketika memandu, sentiasa ikut peraturan jalan raya, ingatlah orang yang tersayang, biar lambat asal selamat. Walaupun lebih 10 tahun bertugas sebagai pemandu lori, Amir tidak pernah mengalami kemalangan yang serius sepanjang melaksanakan tugasnya. Ini menunjukkan kecekapan dan sikap berhati-hati Amir ketika berada di jalan raya. Pengguna jalan raya tidak kira kenderaan berat atau ringan, perlu sentiasa berhemah dan tidak mementingkan diri sendiri.